Inilah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, yang menjadi Rasul karena Allah yang menghendakinya, kepada semua umat Allah di Efesus, orang percaya kepada Kristus Yesus. Semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus memberikan anugerah dan damai sejahtera kepada kamu. Berkat-berkat rohani dalam Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Kristus, Allah telah memberi setiap berkat rohani yang ada di surga kepada kita. Dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dia telah memilih kita dalam kasih menjadi umat-Nya yang kudus, dengan tidak bersalah di hadapan-Nya. Sebelum dunia ini dijadikan, Allah telah menetapkan kita menjadi anak-Nya melalui Yesus Kristus, sesuai dengan kehendak-Nya. Itulah yang berkenan kepada-Nya. Itulah yang membawa pujian bagi Allah sebab anugerah-Nya yang mulia itu. Allah memberikan anugerah kepada kita dengan cuma-cuma dalam anak-Nya yang dikasihi-Nya. Dalam Kristus kita telah dibebaskan karena kurban darah-Nya. Kita menerima pengampunan dosa sebab kekayaan anugerah Allah. Allah telah memberikan-Nya secara berkelimpahan dengan penuh kebijaksanaan dan pengertian. Marilah kita mengenal rencana rahasia-Nya. Itulah yang dikehendaki Allah dan telah direncanakan-Nya untuk melakukan-Nya melalui Kristus. Tujuan Allah ialah menyelesaikan rencana-Nya pada waktu-Nya. Ia merencanakan agar semua hal yang ada di surga dan di bumi dipersatukan dalam Kristus. Kristus selaku kepala. Dalam Kristus kita telah dipilih menjadi umat-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. Dan hanya Dia yang dapat membuat segala sesuatu sesuai dengan yang telah ditentukan dan dikehendaki-Nya. Ia telah memilih kami orang Yahudi menjadi orang yang pertama berpengharapan kepada Kristus dan membawa pujian untuk kemuliaan-Nya. Dalam hal itu, kamu juga telah mendengarkan ajaran kebenaran kabar baik tentang keselamatanmu. Ketika kamu mendengar kabar baik, kamu percaya kepada Kristus. Dan dalam Kristus, Allah memeteraikan kamu dengan memberikan Roh Kudus yang telah dijanjikan-Nya. Roh Kudus adalah jaminan bahwa kita akan menerima yang telah dijanjikan Allah kepada umat-Nya, yang akan membawa kebebasan kepada mereka. Tujuan dari semuanya itu ialah untuk membawa pujian bagi kemuliaan Allah. Doa Paulus. Itulah sebabnya, aku selalu mengingat kamu dalam setiap doaku, dan aku bersyukur kepada Allah sebab kamu. Aku telah melakukan hal itu sejak aku mendengar tentang imanmu kepada Tuhan Yesus dan kasihmu kepada semua umat Allah. Aku selalu berdoa kepada Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Bapa yang mulia. Aku berdoa agar Ia mau memberikan roh kepadamu yang akan menunjukkan hal-hal tentang Allah dan menolongmu untuk mengerti semuanya, sehingga kamu sungguh-sungguh mengenal-Nya. Aku berdoa supaya Allah membuka pikiranmu untuk melihat kebenaran-Nya, dan kamu dapat mengerti akan pengharapan yang menjadi milik-Mu, sebab Ia telah memanggil-Mu. Kamu akan tahu betapa kaya-Nya dan mulia-Nya warisan yang telah dijanjikan-Nya kepada umat-Nya. Dan kamu akan tahu bahwa kuasa-Nya sangat besar bagi kita orang percaya. Kuasa itu sama kuat-Nya dengan kekuatan besar yang dipakai-Nya untuk membangkitkan Kristus dari kematian.
Dia menempatkan Kristus di tempat yang paling terhormat di surga. Ia telah menempatkan Kristus di atas segala pemerintah, penguasa, kuasa, dan para raja. Kristus jauh lebih penting daripada semua penguasa zaman ini atau pada masa yang akan datang. Allah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa Kristus dan menjadikannya kepala atas segalanya bagi gereja. Gereja adalah tubuh Kristus yang dipenuhi oleh Kristus, yang membuat segala sesuatu sempurna dalam segala hal.